kami menyampaikan kepada semua perguruan tinggi untuk mengajak untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Pada kesempatan ini, Pak Rektor mohon kiranya berkenan nanti terkait dengan kegiatan ini memberikan bantuan untuk melakukan komunikasi dan pendalaman dengan hal-hal teknis. Dan juga tentang langkah dan strategi dan skemanya kayak apa, dan sehingga kami di Rektorat Jenderal Bina Masyarakat ini khususnya pada perguruan tinggi kita bisa melakukan persiapan dan langkah untuk melakukan JND ini, karena ini merupakan cara kita juga untuk sharing knowledge dan juga sharing experience. Berbagai macam pengetahuan dan pengalaman kita harus sering bagi, karena itulah cara kita saling membesarkan, apalagi masih sama-sama di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, secara tidak buya bukan hanya kebetulan ya Bapak Ibu sekalian bahwa kami sudah beberapa tahun ini memang banyak kedatangan tamu baik dari lingkungan Kementerian Agama utamanya maupun juga dari kementerian lain untuk sekedar sharing dan benchmarking yang terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kita membangun ini tuh ya pengalamannya cukup lama Bapak Ibu sekalian. Tapi terlebih dahulu sebagai basa-basi kami sangat mengucapkan welcome, selamat datang di kampus kami. Akhirnya ketika kita itu sudah siap untuk membangun zona integritas, maka kehadiran pikiran, kehadiran motivasi, kehadiran apa ya, rektor dalam banyak aspek itu memang jadi tuntutan. Inilah sebuah komitmen. Jadi komitmen tidak hanya kemudian muncul bahwa ayo dikerjakan, ayo di apa lakukan bersama-sama. Karena pasti akan bertanya di anak buah itu, kalau sudah jadi itu apa, dapat apa? Dan kalau sudah muncul pertanyaan itu dan rektor tidak bisa jawab, ya sudah, bablas. Artinya bablas itu adalah, gak penting, akhirnya jadi begitu. Tapi dengan Pak Rektor dan jawaban, ini adalah bentuk pelayanan kita kepada stakeholder. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Maka ini adalah akan membentuk milieu adanya bersamaan komitmen. Yang pertama harus dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut itu adalah pertama kali pembentukan tim kerja. Tim kerja. Setelah dibentuk tim kerja, perlu sekali kita sampai hampir setiap tahun sosialisasi, Bapak. Karena apa? Sosialisasi itu kan tahun ini pegawai baru 100 misal 200, tapi tahun depan ada CPNS, masa enggak tahu tentang ini. Kita ada penambahan satpam, penambahan OP semuanya. Itu setiap kita ada acara pembinaan atau apa pasti kita jadinya selalu di CCTV sosialisasi zona integritas. Jadi mulai sekarang agar zona integritas di perguruan tinggi tersebut bergerak, maka setiap kita ada pertemuan di MBL sosialisasi. Nah itu menjadi eviden. Jadi mungkin yang saya sampaikan satu gini udah eviden satu. Nanti ada apa itu udah satu eviden lagi. Yel-yel pun eviden Bapak. Yel-yel eviden. Tim kerja eviden. Nah nanti di situ ada pertanyaan. Tim kerja nggak hanya SK saja. Jadi di dalam tim kerja ada bagaimana proses pembentukan tim kerjanya harus ada. Kemudian setelah dibentuk tim kerja, apa rencana kerja dari tim kerja tersebut itu nilai lagi, itu Bapak. Jadi tim kerja kerjanya banyak sekali. Ada 4 mungkin. Kemudian jadi di situ harus dibuktikan. Oh rencana kerjanya apa? Masih ditanya lagi sama Ijen. Setelah rencana kerja, apakah ada tindak lanjut? Nah, tindak lanjut tim kerja harus dinarasikan lagi. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Agus, Pak Warik juga, bahwa saya juga nggak mungkin kerja sendiri, Bapak Ibu. Maksud saya kerja ini semua juga nggak mungkin. Semua adalah tim-tim saya ini yang dibantukan semuanya.
Keren bro. Amin amin. Ya, sukses semua. Thank you ya, thank you. Matur nuwun, Mas. Iya, matur.